Halo teman-teman sahabat alam, bentar lagi Idul Fitri. Cari tahu yuk, sunah-sunah apa saja yang ada di hari Idul Fitri. Pertama, mandi sebelum melaksanakan sholat Id. Kedua, makan sebelum sholat Idul Fitri. Sunah yang ketiga, yaitu bertakbir ketika menuju tempat sholat. Jangan lupa untuk saling mengucapkan selamat kepada teman, keluarga, serta tetangga. Setelah sholat Idul Fitri, disunahkan pulang melalui jalur yang berbeda,